Pemirsa, belusuan atau kegiatan bertemu langsung dengan seluruh lapisan masyarakat dilakukan caleg PD Perjuangan Effendi Simbolon. Aksi belusukan ini dilakukan di pasar tradisional di Kota Medan. Caleg parpol PDI Perjuangan ini belusukan enggan misi sosialisasi pemilu legislatif. Selain itu, Effendi yang juga fungsionaris partai menyosialisasikan calon presiden PDIP Joko Widodo. Pedagang dan warga yang berada di pasar si kambing ini pun menyambut baik sosialisasi ini. Sosialisasi ini dimanfaatkan Effendi untuk berdialog langsung dengan masyarakat dan mendengar keluhan mereka. Ketua DPP PDIP ini pun berharap bisa mendulang suara dari daerah pemilihannya ini. Dan memang mereka pada umumnya sangat prihatin ya tentang bagaimana tidak stabilnya harga-harga ya. Kemudian juga mengenai masih banyaknya barang-barang impor yang mereka harapkan sebenarnya kita lebih mengenai